untuk istriku yang kerja di luar negeri atau di negara tetangga, semoga semangat, sehat. Kami sebagai suami bangga karena kamu sebagai istri orangnya mandiri, karena untuk meninggalkan keluarga yang di sini mencari nama. Kita tuh bersyukur ya. Gak bisa melo-melo. Kita tuh Kurang. Harus lebih bersyukur. Aku sama Irfan Aki tuh bisa ketemu istri keluarga. Sedangkan kalian tuh berjuang jauh dari keluarga, capek lagi kerjanya kan di negara orang lain, mungkin lebih capek. Kita tuh gak boleh mengeluh. Kita dikasih kerjaan begini, banyak yang lebih banyak yang betul seperti kalian tuh pengorbanannya banyak, makanya kita benar-benar salut sama kalian. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan kamu lebih beruntung ada anak kamu, ada masih ada suami juga ya. Iya. Ini suaminya anaknya laki-laki ya? Iya. Hai kamu anak lelakiku. Terus ada lagu. Maaf aku tak mau. Udah hapus air matanya, udah kuatkan hatinya lagi, bawa happy saja lah ya. Di bawah bete, di bawah sedih, di barang itu juga ya sedih lah. Tapi kadang-kadang hidup itu, kata orang, hidup adalah pilihan. Mungkin buat kalian saat ini masih tidak ada pilihan-pilihannya dan untuk memperjuangkan ekonomi, betul ya? Iya, betul sekali. Tapi kalian hebat loh, pahlawan devisa tuh keren banget. Ada teman kita lagi yang mau ketemu sama A, tiga orang. Laki? Cewek? Iya, cewek. Cewek atau cowok? Iya kan ada cewek, ada cowoknya. Boleh enggak? Cewek boleh. Cewek. Dia di sebelah sana. Kenapa disuruh gabung aja? Boleh. Ke sana ya? Atau disuruh ke sini? Yaudah kita ke sana ya. Ini bawa. Hai guys. Halo, ini kamu. Hai guys. Halo. Ini ternyata geng kalian juga. Iya, kalian juga. Siapa namanya? Devi. Kesi. Afifa. Ini aku ada oleh-oleh juga buat kalian. Itu dari aku ini ya. Dari aku. Tapi aku yang bawa. Dari aku ya. Oke, kamu yang mana? Oh ini ya. Oke. Okay. Ini untuk mengobati rasa rindu kalian ini sama sesuatu ini yang dikangenin sama Pecel di Indonesia. Iya. Yeah. Kamu lagi TikTokan ya? Iya. Kamu mau TikTokan? Boleh kita TikTokan bareng. Coba. Kita TikTokan. Siap TikTok bareng. Seru gak sih? Seru banget, makasih ya. Iya, kalau ini kan ada yang 2 tahun, ada 5 tahun, ada yang 10 tahun. Iya. Kalau kalian berapa tahun? Aku 2 tahun. 2 tahun. 9 tahun. Terus udah mana? Nikah juga? 2 tahun. Jadi trendy banget loh, ini trendy banget loh. Trendy banget loh. Ya. Keren banget sih. Pokoknya kalian sehat-sehat ya, makasih udah meluangkan waktu untuk ketemu sama aku. Untuk syuting acara FVP yang fenomenal ini. Nonton terus FVP di sini. Di sini nyampe gak sih FVP? Kan di YouTube. YouTube aja. Iya. Pokoknya ini kan lihat buktinya kan bahwa semuanya itu kalau misalnya orang Indonesia saling mencintai mau dimanapun di ujung dunia. Iya, iya. Sehat ya. Take care ya. Kamu juga take care ya. Oke, bye-bye. Oke, kasih ya. Dadah. Aku gabung dong sama geng kalian. Ya, udah gini deh. Biar mereka balik ke pekerjaan mereka, kita mending happy hour bareng sama gua. Happy hour? Iya. Nggak boleh, haram. Apa gimana? Ini tuh happy hour-nya beda. Ini happy hour made in Singapura. Happy-happy di Singapura, bukan minum-minum begitu. Begitu? Iya, mau-mau. Ayo kalau gitu. Aku mau happy hour dulu ya. Okay. Kamu happy birthday ya.